أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون آيات 70 sampai 77 surah Ghafir. Sudah beberapa kali kita baca ayat ni. Nak mula mana ni? Sebab 2-3 kali dah ulang baca dan terjemuh ayat-ayat. Ambil ayat 73 dah. Akhirnya dikatakan kepada mereka, iaitu orang-orang kafir, orang syirik, mana dia berhala-berhala yang kamu dahulu persekutukan? Ni akhirat belaka ni. Tuhan tanya, "Dok mana wei? Berhala hok mu dok sembah dulu atas dunia. Dengan menyembahnya atau memujanya selain Allah?" Mereka menjawab. Ni orang-orang musyrik jawab, "Benar-benar itu telah hilang lenyap dari kami. Bahkan yang sebenarnya kami dahulu tidak pernah mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah." Ha tu gi di dalih di akhirat katanya puak-puak dia tak ada syirik ni masa duduk atas dunia, sebagaimana Allah menjadikan mereka sesat, Allah menyesatkan orang-orang yang kufur ingkar menetek ayat, maksud ayat-ayatnya borong habis. Orang kafir musyrik bohong, orang dah buat benar-benar hatak molek atas muka dunia masuk di dalam ayat ni belaka. Walaupun mereka berdalih hidup royak go to go ni go to go ni masa di padang mahsyar, lalu dikatakan kepada mereka setelah ditimpakan dengan azab seksa, balas seburuk yang demikian ini disebabkan kamu dahulu bersekutu bersukaria di muka bumi dengan cara yang salah pada hukum Tuhan. Suk samran duduk atas muka dunia plen-plen, duduk di dalam jalan salah, lepas tu reda pula nak duduk dalam jalan salah, tak berasa kata salah. Ini orang yang Allah menyesatkan kehidupan mereka, sedangkan umur dia, masa dia, otak dia Allah beri suruh suruh pilih. Kamu pilihlah sendiri jalan mana yang kamu kehendak. Tapi masya Allah, mereka pilih jalan sesat dan nak duduk di atas jalan sesat, tak mahu ataupun tak seterima nasihat dan ajaran yang sebenar apabila adanya rasul-rasul, pendakwah-pendakwah
orang-orang yang menjadi penyeru Islam dan royak-royak, tapi mereka tidak mahu menerima kebenaran. Dan disebabkan kamu bersenang lenang dan bermegah-megah dengan berluas berleluas dalam maksiat. Ini orang kafir, orang yang banyaknya duk buat dosa-dosa atas muka dunia, Tuhan pun totok, maknanya mau semua puak-puak kafir lagu ni lah berlaku kehidupan mereka. Sebab tu kita orang Islam ni kena duk patah lari banyak. Patah lari ke apa? Tak boleh langgar perintah Allah. Kena duduk di dalam likungi, maknanya duduk dalam krop ugamu. Kalau turut nafsu kita, semua nak belakang. Nak belakang, benda-benda maksiat, benda sukaria, turut nafsu, semua. Tak ada siapa atas muka dunia ni tak say benda tu. Sebab ia cocok dengan nafsu kita. Tapi dengan sebab Allah lari. Tak boleh curi, tak boleh zina, tak boleh mabuk, tak boleh tu, tak boleh ni, tak boleh tu. Banyak. Sama ada benda zahir maupun benda batin. Ya, ha akidah, ha fikiran, ha gapo, semua kena patah lari belaka. Ninglah kita duk patah lari walaupun pahit setara mana pun kita kena kena sabar. Sebab dalam hati kita, dalam otak kita, kita gambar bila-bila kubur tempat kita nak duduk. Akhirat tempat balasnya bagi setiap orang yang hidup atas dunia ni. Nama katanya manusia, dia kena balas baik ataupun jahat di akhirat. Itulah kita orang-orang Islam takutnya kepada Allah. Ha, tu. Allah raya allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib, iaitu orang yang takut kepada Allah sakuk dengan benda-benda gaib. Benda gaib, benda yang kita tak nampak, tak nampak di mata tapi nampak di mata hati. Kubur kita, kita tak tahu lagi kita nak duduk lagu mana, tapi bila kita tengok tani orang mati, tengok mak gambar, katanya kita pun nak duduk lagu tu, nak kambuh demo gitulah. Akhirat tak ada siapa lagi dibakit walaupun sore, tapi kita gambar bela-bela dah duduk dalam keadaan telanjang, bawa diri masing-masing duduk di dalam air peluh, cuma bau busuk. Ha tu panah duduk kelik atas kepala. Gambar bela-bela dah. Tapi waqi'i, benda hak sengoti yang akan berlaku, wallahu alam, semua akan menyaksi, akan rasa sekali berlaku. Bakit daripada kubur pergi kepada mahsyar, semua sekali berlaku. Ini kita kena sedia, buat persedia air. Takut-takutnya kita gelecoh kok jalan tak molek. Itulah duk minta dengan Allah Ta'ala semua. Ya Allah, tunjukkanlah jalan sebenar kepada kami. Ni orang-orang Islam. Alhamdulillah. Tapi orang-orang kafir, Allah Ta'ala kata lagu mana ni? Ayat yang ke-70 ni. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Hak ni hak cerak-cerak dah. Tuhan akan sebut kepada orang-orang kafir melalui apa? Patibatkan oleh malaikat. Allah long khamsan, malaikat tolong buat hijau. Royak kepada orang kafir, masuk kilah pitu-pitu neraka jahannam. Masya Allah. Kekanlah kamu di dalamnya. Cuba kita gambar ni hukumnya yang Allah long khamsan. Taksin kadi katanya, mung kena masuk duduk di dalam neraka tak tubik-tubik. Ni silaknya, silak akidah, silak sembuhe, silak perbuatan. Lepas tu silak berlaku dalam hidup orang-orang kafir. Akidah puak-puak dia cerak dah. Akidah yang salah, yang rusak.
amalan hak dia duk semua, sembah tu, sembah ni, jalan belakang tu. Itulah kita orang Islam kena betul molek akidah kita, amalan kita nak we support dengan hak Allah Taala raya macam mana, hak Nabi buat macam mana, mengikut siapa orang duk bui penerengi kepada kita, iaitu nya para ulama. Dia duk raya so nak we kita ceroh di segi reti dan pahal tu. Alhamdulillah. Itulah. Maka seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong takabur ialah neraka jahanam. Allah pun ayat kepada Nabi. Ayat 77. Maka bersabarlah wahai Muhammad. Ini 2-3 kali dah kita dah baca ayat ni. Bersabarlah wahai Muhammad. Dan juga kepada orang yang jalan khija'e dia supaya dengan khija'e Nabi. Gapo eh? Orang yang sebar agama. Allah pesan kepada Nabi dan pesan juga kepada orang belakang-belakang lepas pada tu sampaikah hari kiamat. Fasbir. Mungkin sabar banyak. Gapo tu? Inna wa'dallahi haqqun. Maka bersabarlah wahai Muhammad. Sesungguhnya janji Allah menyeksakan apa? Musuhmu itu adalah benar. Tak ada kira yuk samai mano-mano, Allah janji katanya inna wa'dallahi haqq. Janji Allah memang benar, lari tak lepas. Cerdik bijak setara mana pun mesti akan berlaku perkara-perkara yang demikian. Oleh itu kiranya kami perlihatkan kepadamu akan sebahagia dari azab yang kami janjikan kepada mereka ataupun kami wafatkanmu sebelum itu. Maknanya hey Muhammad, ini totok kepada Nabi, kalau aku winapok seksa azab we duduk depanmu selalu dah berlaku kepada orang yang menetek agama, winapok selalu dah bala turun dong ngaribuk kau, gepa bombing kau, angin kau, aiboh agatu gani gatu gani ni atas pesan atas muka dunia ataupun winapok sikit lagi di akhirat. Bui Nabi nampak satu persatu gotu gani gotu gani ataupun tuhai raya ataupun kami wafatkanmu sebelum itu. Maknanya kalaulah mung mati dulu hei Muhammad, tapi janji Allah tetap berlaku. Nah, tu. Sama ada puak tu mati dulu ataupun mung mati dulu supaya benda ni tak ada lagi lop lang dalam kamsang dok. Kamsang dok situ akan balah manusia yang lawan hukum Allah, orang kafir dan sebagainya, orang munafik tetap akan berlaku. Maka tetaplah mereka akan menerima balasan azab. Sebab tu kita yakin, orang-orang Islam kita yakin bahawa semua orang kafir, terutamanya orang-orang kafir yang ganah ni pasal antapan, pasal lawan luk dia nak bunuh orang Islam. Kalau boleh dia nak bunuh berhabis orang Islam atas muka dunia, nak khianat ajaran-ajaran Islam hak molek, dia nak jadi gleweng habis. Ha ni begitu Allah janji tetap akan berlaku ke atas mereka. Kerana kami, kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Alhamdulillah. Ini adalah satu janji yang Allah wikam langcai kepada orang-orang Islam. Katanya macam inilah keadaan orang-orang yang lawan hukum Allah. Tapi janji yang baik
Allah tetap royak kepada orang-orang yang beriman. Dia apa tu? Ni saya baca dalam tafsir sikit dah. Ayat yang ke-77 ni. Yaqulu ta'ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam bisabri ala takdhibi man kadzabahu min qaumi fa inna Allah ta'ala sayunjizu laka wa ma wa'adaka minan nasri waz-zarf ala qaumika wa ja'ala al-'aqibata laka wa liman ittaba'aka fid dunya wal akhirah. Kalau begitu hai Muhammad, Allah Ta'ala royak di sini suruh rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya sabar terhadap pendusta orang-orang yang dusta terhadap Nabi. Siapa tu? Orang yang duduk keliling Nabi sendiri, iaitunya waris-waris dia, kaum dia, orang yang kenal dengan Nabi belakang. Tuhan wis semangat kepada Nabi dan royak supaya Nabi sabar ni sebab Allah akan menjayakanmu dan gapo hok dijanji dia akan memenangkan kamu dan akibat akhir sekali maknanya hok sutai mung dan orang yang mengikut mung hei Nabi hei Rasul akan meni di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Ni royak kepada kita semua perkara-perkara yang memberi semangat dan memberi rangsangan ya panggil. Walaupun orang-orang Islam kita yakin katanya orang Islam kita tak boleh bersatu atas muka dunia. Orang-orang kafir dia kelumung. Lama orang Islam yang Nabi biasa royak katanya orang Islam ni banding super dengan hidai makan ni yang begitu banyak besar hidai. Orang-orang kafir super dengan orang lapar mari nak terkeh hidai ni maka kita tengok jelas pada hari ni orang-orang Islam kita dikeringit oleh orang-orang kafir. Orang kafir kerong politik, ekonomi, sangkum dan rabob dunia. Lepas tu cuba kita tanya, di mana kau orang Islam yang bilangi lebih daripada 2,000 juta duk mana? Tak boleh satu. Pecah, hacau, arak sendiri tak boleh satu. Apatah lagi, seluruh dunia yang menjadi penduduk yang sedikit. Maknanya, menjadi rakyat yang sedikit keracat-keracai duduk negeri tu negeri ni negeri tu negeri ni nak satu boleh ke? Wallahualam benda ni benda tidak mustahil tapi adat katanya hampir-hampir susah nak jadi bersatu sebab hak duduk negeri yang rapat-rapat orang Islam belaka pun tak boleh satu juga. Inilah kita tengok jelas yang Nabi royak di dalam hadisnya, maka harap saya katanya Allah Ta'ala lah yang akan menyatukan ketika Nabi Isa alaihi salam turun ke dunia. Boleh jadi benda yang akan berlaku nak benda yang lucu ya panggil ketika tu ketika Nabi Isa alaihi salam berada di atas muka dunia sebentar untuk apa? Untuk selesaikan masalah-masalah yang duk berlaku haru-haru go tu go ni lepas tu pergi bunuh dajjal. Lepas tu perkara-perkara hak teruk-teruk yang akan berlaku tetap akan berlaku seperti mana yang Allah Ta'ala sudah pun takdir dan Nabi SAW juga sudah pun royak siap-siap dah katanya gapo yang akan berlaku di akhir-akhir zaman. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.